idenya dari mana nih jadi ya, muncul kumbahan generasi ketiga nih? Seperti dulu kami terus menginovasi kumbahan-kumbahan yang terdahulu gitu. Ini kan lebih portable, lebih ringan. Nah kelebihannya dengan generasi kedua seperti apa nih bang? Yang pertama materialnya, itu kan lebih elegan untuk tampilan-tampilannya. Juga kekuatan dinamo putarnya itu yang lebih hebat. Juga pakai musik bisa. Oh jadi ada pakai musiknya lah? Ya. Jadi pada saat lomba lebih santai? Libur, ya. Oke. Kalau untuk harganya berapa nih? Ya berkisar 4.500.000. Karena memang mahal di tenaga serianya itu. Oh.